TV KPM. Jauh sikit, lagi ada yang bawa pula. He's gone. Adam malam. Eh, diamlah, nanti tak dapat ikan. Dahlah tengah panas ni. Daripada tadi tak dapat ikan. Eh, okey lah. Ikan. Oh, dapat lah seekor. Alamak, ikan ni besar. Oh, besar dah ni. Oh. Tengok, okay, angkat. Dapat ikan satu ni. Oh, oh, ikan apa tu? Tolong. Tolonglah buka. Geti dah. Geti ni. Aduh. Tak boleh buka dah. Eh, mana buka pula tu? Sia ikan. Eh, boleh tak macam tu? Boleh. Agak pun tak boleh. Ni. Dapat banyak dah ni. Masak ke apa? Buat masak gulai. Sedap ke? Jemulah makan gulai je. Jemur pula makan. Janganlah kita dua orang je ni. Kamu gulai. Dua tu masuk. Masak tiga rasa lah. Tiga rasa. Tak tahu nak masak tiga rasa macam mana ni. Kamu pula tadi ajak manja. Lepas tu tanya nak makan buat apa. Lepas tu tak tahu nak buat benda. Manalah kita tahu. Si kita tahu mancing je. Tahu mancing, tahu mancing. Lepas tu nak buat apa? Tahulah nak buat apa ni. Eh, dekat mana ni? Macam pelik je. Selalu kan kita dalam kelas. Ni dah pukul 2. Sepatutnya ada kelas mahir hari ni. Jadi ke tak jadi kelas mahir ni? Kenapa kita ada dekat luar eh? Cikgu mana cikgu? Mana cikgu? Hai. Budak-budak ni bagi saya ikan ni. Apa nak dibuat dengan ikan ni? Assalamualaikum cik. Encik ni chef ke? Cikgu saya ke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Cikgu Muhammad Rusnizam. Oh, Cikgu Muhammad Rusnizam. Ya, yeah, saya. Bukan. Cikgu lah cikgu saya hari ni untuk kelas mari hari ni. Yeah. Okey. Saya ingatkan kita dah tersalah dah. Itulah. Saya ni pelajar-pelajar saya ni tangkap ikan. Dia beri ikannya saya ikan ni. Oh, ikan agak-agaknya ni? Agak-agaknya apa kita nak buat dengan ikan ni, ya? Oh, baiknya pelajar cikgu jauh. Cikgu bawa ikan ni sampai ke Seri Pentas. Itulah. Okey, cikgu. Kalau kita nak tahu kita nak buat apa dengan ikan ni, kita nak masak ke, kita nak salai ke apa, kita tengok dulu. Okey, kita tengok guru selepas ini, ya? Kita tengok dulu profil guru. Okay, ayuh kita saksikan. Itu dia profil guru bersama dengan Mirang tau hari ini di dalam mahir seperti biasa di jam 2 petang, iaitu Cikgu Rusnizam. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat cikgu ya? Dengarnya datang jauh. Sehat, dari alhamdulillah. Dari cikgu, daripada KV Pertanian Teluk Intan. College Vocational Pertanian Teluk Intan, ya. Artinya orang demo lah ni. Okey cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita walaupun kita berada di luar studio, macam biasa kita harus patuhi SOP yang telah ditetapkan seperti pakai pelitup muka dan juga menjaga jarak lah kan cikgu. Okey, jom kita sentas tangan kita dulu. Silakan cikgu. Okey. Saya pun sama. Okey. Taulah sekarang kan cikgu, kita masih lagi belum menang walaupun vaksin dah tiba. Jadi kepada semua di rumah, baru-baru ni ada kes yang kena saman dah yang RM10,000 tu kan cikgu? Ya, sampai RM10,000 kena kan? Ya, betul. Okey, lepas kita sanitas tangan kita, bolehlah kita buka pelitup muka. Okey, ini cikgu punya sampul pelitup muka cikgu ya. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Cikgu dah cikgu? Okey.
Okey, dan untuk hari ini kepada semua yang tertanya-tanya kenapa ada Cikgu Rosnizam datang dari Tibet jauh daripada Perak ni, ini kerana kita punya subjek kita hari ini merupakan pemprosesan makanan Tibet iaitu penghasilan keropok leko. Ya, sebab betul. Itulah ada ikan tadi tu Cikgu. Saya ingatkan ikan tu nak buat apa. Okey Cikgu, kita cerita tentang keropok leko ni, mungkin Cikgu nak terangkan kepada saya dan juga mereka yang berada di rumah apa sebenarnya tentang pemprosesan ataupun penghasilan keropok leko ni. Silakan Cikgu. Okey, para pelajar sekalian ya, di rumah, para pelajar sekalian, hari ini saya akan menceritakan tentang penghasilan keropok leko yang di mana dia adalah satu kursus di bawah Tibet, di bawah program pemprosesan makanan. Mari kita lihat ya, sama-sama kita lihat di sini. Jom kita. Okey, Cikgu, silakan. Okey, yang pertama tentang keropok leko. Okey. Keropok leko ni adalah satu makanan tradisional yang sangat popular di Terengganu. Kita dengar kopok, kopok, kopok. Apa tu kopok? Kopok tu sebenarnya adalah satu proses menghempuk. Sebut kopok-kopok bahasa Terengganu akhirnya jadi kopok. Kemudian lekor. Lekor ni adalah sifat keropok lekor ini yang berlingkar. Bila dia berlingkar, dia bergulung-gulung-gulung-gulung kan? Akhirnya jadilah keropok leko. Nama lengkau tu jadilah kepada keropok leko. Kenapa kita nak makan keropok leko ni? Kenapa Cikgu? Keropok leko ni adalah salah satu sumber makanan yang berkhasiat yang mengandungi protein yang tinggi. Bagus untuk kekuatan badan, bagus untuk bentukkan otot dan kita akan menjadi orang yang sihat. Kemudian kalau kita lihat di sini, dia juga mengandungi iodin semula jadi yang berada di dalam ikan. Siapa yang konsum ikan, dia akan dapat kecerdikan kerana datang daripada iodin dan juga beta-karotin yang ada di dalam ikan. Dan ianya adalah satu produk sejuk beku. Produk sejuk beku yang berpotensi komersial kerana produk sejuk beku berasaskan keropok leko ini, ia boleh disimpan lebih lama dan boleh dipasarkan dengan berbagai kaedah. Okey, Cikgu, yang pasal produk sejuk beku ni, saya selalu ada kat rumah. Itulah. Nanti kalau petang-petang, tak berapa rajin lah masak tu. Masak, rajin boleh. Masak ke? Rajin ke masak? Keropok leko rajin lah Cikgu. Yang lain kita bincang kat belakang. Okey Cikgu, seterusnya kat sini ada Oto Shimi dan juga Surimi. Okey, dalam proses nak menghasilkan keropok leko ni, kita memerlukan beberapa bahan dan antara bahan utamanya adalah Oto Shimi. Kadang-kadang kita dengar Oto Shimi, Surimi, Oto Shimi, Surimi. What is the difference between Oto Shimi and Surimi? Okey, Oto Shimi ni sebenarnya ialah ikan yang telah dihancurkan, diasingkan tulangnya. Manakala Surimi pula adalah ikan yang sama diproses dihancurkan dan diasingkan tulang tetapi telah melalui satu proses lain. Yang mana dia telah melalui proses larut resap, kemudian dia dicampur dengan gula, dengan garam dan juga polifosfat untuk memberikan dia ketahanan. Dan yang paling utama yang orang banyak tak tahu apa iaitu ni, Cikgu? Kalau tengok sebelah sini ada ikan, sebelah sini ada ikan. Ikan yang ada dekat sini adalah ikan yang berisi hitam. Berisi apa Cikgu? Hitam. Hitam. Bukan hitam macam saya. Tak ada. Baju hitam. Maksudnya sebab itulah keropok leko ada warna hitam tu Cikgu. Ya. Okay. Ikan berisi hitam macam ikan tongkol, ikan parang. Dia berisi hitam. Manakala surimi pula adalah ikan berisi putih. Misalnya macam ikan kerisi. Ikan-ikan ini mempunyai harga yang lebih tinggi berbanding ikan yang berisi hitam. Jika kalau nak tahu, kita beli ikan-ikan ini kadang-kadang telah terproses dalam jumlah lebih kurang 200 kilo satu pack. Kemudian harganya bagi surimi adalah sekali ganda lebih tinggi daripada otoshimi. Okay. Yang tadi Cikgu bawa tu ikan apa? Yang saya bawa tadi adalah ikan patin ataupun panggesius suci nama saintifiknya. Dan juga ikan tilapia atau nama saintifiknya cicilide. Okey, Cikgu sebut tentang ikan patin, teringat saya kampung halaman saya di Pahang. Orang Pahang. Orang Koi makan ikan patin masak tempoyak. Tapi hari ini kita nak tengok ikan patin tu boleh ke tak buat keropok leko. Sebentar lagi kan Cikgu? Katanya nanti lagi. Ada lagi seorang Cikgu, tetamu jemputan kita yang special juga akan bersama-sama dengan Mira dan juga Cikgu Rosnizam. Nak tahu siapa? Kita kembali selepas ini hanya di Mahir.
Baik, kembali kita masih lagi di Mahir bersama saya Mira dan juga Cikgu Rosnizam dan juga ada Cikgu yang kita bawa jauh juga di import khas dari TVET Teluk Intan iaitu Cikgu Julia. Selamat datang juga Cikgu. Selamat datang. Terima kasih Cikgu kerana menyertai kami hari ini. Kepada mereka yang baru tengok macam lain pula kita punya ni. Bukan dalam studio, bukan dalam kelas. Sebabnya hari ini kita tentang pemprosesan makanan iaitu penghasilan keropok leko. Dan juga pada mereka di rumah, kita nak maklumkan yang Cikgu Julia pun tadi sewaktu kita berhenti rehat, Cikgu dah buatlah segala SOP yang telah ditetapkan seperti pakai pelitup muka dan juga sanitize tangan. Okey Cikgu Julia? Ya. Yeah. Okey. Dan untuk segmen kedua ni katanya Cikgu Nizam ada siap betul pecah dan ni. Kita kena jaga kita punya supaya tak contam dalam makanan. Ada juga penjagaannya? Ya, ya. Okey, dan untuk segmen kedua ni, Cikgu Nizam ataupun Chef Nizam nak tunjukkan sesuatu. Tadi pun dah jadi chef, ya? Nak tunjukkan sesuatu. Nak tunjukkan apa tu, Cikgu, untuk segmen ni? Tadi kita cerita pasal otoshimi, kan? Okey. Otoshimi itu adalah pengasingan tulang ikan daripada isi ikan. Prosesnya biasanya dilakukan dengan menggunakan mesin. Mesin itu dinamakan deboner. Deboner ataupun pengasing tulang. Tapi disebabkan kita nak menggalakkan lebih ramai orang menghasilkan produk ini, kita ajar macam mana nak menghasilkan otoshimi tanpa menggunakan deboner. Hanya menggunakan dua senjata. Senjata yang pertama sudu saja. Senjata yang kedua pisau. Okey, senjata ni sepatutnya semua orang ada kat rumah ni. Okey. Tapi sebelum kerja ni, pastikan anda telah mematuhi keselamatan untuk melakukan kerja, memakai penutup kepala, memakai penutup kepala, kemudian kena bersihkan tangan, pastikan kuku juga pendek dan tidak ada luka lah. Okey. Okay, kita ambil ikan. Ikan dah jadi ikan kecil pula. Tadi ikan besar, Cikgu. Ini untuk sesuai dengan produk yang kita nak hasilkan hari ini. Bukan tak boleh gunakan ikan tadi, boleh. Cuma untuk demonstrasi hari ini, saya akan gunakan ikan sardin. Okey. Okey, apa yang kita nak buat? Pertamanya, kita ambil pisau. Saya kidal, Oh, Cikgu kidal ke? Wow, unik. Cikgu kidal. Jadi, kita hiris kat hujung ekor dia. Kita nak buang ke ekor dia, Cikgu? Dan kita hiris dekat bahagian insang dia, bahagian depan ini. Dua hirisan. Di bahagian belakang juga kita buat. Okey, nampak tak? Okey. Okey. Kemudian kita gunakan sudu tadi. Okey. Sudu tadi kita hanya letakkan di sini dan kita tolak saja. Macam tu je, Cikgu. Okey, jadi kita dah dapat pun isi ikan yang kita nak. Isi ikan yang kita nak. Dan kalau ada tulang, kita buang sebenarnya. Tapi tulang ini tak jadi masalah kerana ianya akan dihancurkan semasa kita menghasilkan keropok dengan campuran-campuran bahan lain nanti. Okey. Kita letakkan. Kita tengok lagi sekali bahagian sebelah lain pula. Mudah saja, bukannya susah sangat. Orang yang tak reti masak pun boleh masak sebab kita memproses untuk memudahkan kerja yang seterusnya. Jadi sebenarnya tak payah guna mesin pun tak apa kan, Cikgu? Boleh saja gunakan. Cumanya kalau kita nak buat industri besar, tak sesuai lah. Yelah, kalau kita buat untuk besar-besaran, kenalah guna mesin yang lebih besar ataupun deboner tadi. Dan untuk makluman juga, produk yang telah diproses siap ini juga ada dijual. Otoshimi dan juga surimi yang telah terproses dan dijual dalam bentuk petak-petak yang boleh kita terus guna untuk proses keropok leko. Jadi yang ini nanti bila kita masuk dalam food processor, ianya akan hancur dan tulangnya akan hancur bersama, bolehlah digunakan sebagai otoshimi. Jadi dia fresh lah, kita tak ada campuran-campuran bahan-bahan lain yang kita risau akan menjejaskan lah. Tapi kalau nak simpan lama, mungkin kita boleh gunakan sedikit campuran air garam untuk menyimpannya. Okay. Cikgu, ikan ni kita dah bersihkan ke, Cikgu? Lepas ini kita akan basuh lah. Cikgu tanya saya nak cuba ke tak? Mestilah saya nak cuba. Tapi sayangnya saya tak pakai glove. Tak bolehlah, Cikgu, kan? Sebab kena ikut kepada etikanya. Itu Cikgu Rosnizam. Cikgu Julia pula. Ya, saya. Okey, saya hari ini nak menceritakan tentang mesin yang kita gunakan dalam penghasilan keropok leko. Baik. Di industri kita gunakan mesin yang pertama ini. Ini kita panggil meat mincer ataupun mesin pengisar daging. Okey. Kemudian mesin ini. Okey. Mesin ini terdapat
corong di dalamnya, sini corong, dan ini adalah pendorong ataupun penolak kepada ketulan-ketulan daging yang kita masukkan dalam meat mincer. Okey. Kemudian meat mincer ini ada corong, corong penuang ataupun okey, corong penuang untuk kita alih masukkan isi ikan. Ya, isi ikan tadi okay. ke dalam corong penuang ni. Kemudian di sini ada bilah pemotong ataupun pisau pemotong. Okey, yang bertindak untuk memotong ketulan-ketulan daging tadi menjadi lebih halus. Kemudian kita ada di sini yang nampak macam bulat-bulat ni, ini adalah plat pengisar. Plat pengisar ni adalah tiga jenis ya. Ada dia ada tiga jenis, iaitu yang pertama pengisar kasar, pengisar sederhana dan juga pengisar halus. Okey, plat pengisar ni kita boleh ubah suai ataupun kita boleh ubah mengikut apakah produk yang nak kita hasilkan. Okay. Contoh, kita nak hasilkan sausage ataupun frankfurter. Tekstur frankfurter tu adalah sangat halus kan kita makan. Okey, jadi kita ubah kepada plat pengisar yang halus. Okey, yang halus. Okey, kalau kita nak hasilkan patty burger ataupun daging burger, kita ubah kepada plat pengisar yang kasar. Okay. Ataupun yang sederhana. Okey, kalau untuk isi ikan pula cikgu? Isi ikan kita boleh pakai yang sederhana. Sederhana, bergantung pada berapa banyak kuantiti isi ikan tu juga kan cikgu? Oh, maksudnya masukkan saja, tak perlu ada campuran apa-apa, air ke tak perlu? Okey, mesin ini okay, berfungsi memasukkan isi ikan tadi ke dalam corong tu, corong ni. Kemudian isi ikan akan keluar di sini dan kita tadah. Kemudian kita dapatkan, kita masukkan dalam mesin pengadun yang lain. Mesin pengadun ini tujuannya untuk mengisar isi ikan tu supaya dia menjadi halus. Supaya dia boleh dikisar. Tak perlu campur air. Tak perlu campur apa-apa. Belum campur lagi. Campur yang lain. Campur di mesin yang ini. Mesin yang ini. Okay. Dan juga kalau mesin yang satu lagi tu. Ya, mesin yang satu. Okay. Industri scale. Boleh saya terangkan. Mari cikgu. Yang ini besar cikgu, mesin yang ini. Ini mesin digunakan dalam industri penghasilan keropok leko. Ini nama dia bowl chopper. Okey, namanya bowl chopper sebab dia ada mangkuk. Di sini kita masukkan isi ikan yang dah di mesin menggunakan meat mincer tadi. Kita masuk ke dalam bowl chopper ni. Okey, kemudian kita boleh masukkan adunan-adunan seperti tepung sagu, garam semua ke dalam ni. Kemudian kita boleh buka dia. Okey. Okey, dalam ni ada bilah. Boleh cikgu buka? Okey, bilah ni tajam. Ada tiga bilah. Bilah ni akan berfungsi menghancurkan ataupun menggaulkan adunan-adunan tadi. Dan bowl chopper ini akan bergerak berpusing. Okey, untuk menggaulkan adunan-adunan tadi sehingga sebati. Okey, saya nak ingatkan di sini. Okey, penggunaan mesin ini sangat bahaya. Perlu ada pemantauan daripada guru sebelum menggunakan mesin ini. Jadi murid-murid di sekolah juga menggunakan mesin ni cikgu untuk penghasilan keropok leko. Kalau kita nak buat dalam kuantiti yang banyak, kita gunakan mesin sebab penggaulannya lebih sekata. Rasa dia tak adalah masin kat sini. Okey, jadi maksudnya bila menggunakan mesin ini dah campur siaplah tepung gandum ke tak, tepung sagu. Tu jadi lain produk cipodok. Menggunakan tepung sagu dan juga isi ikan, campur sekali. Ya, campur sekali. Dia mengadun kita punya adunan tu menjadi bentuk dough sebelum kita bentukkan nanti. Okey, baik. Kalau nak gunakan, kalau macam nak buat sendirilah dekat rumah, anda katalah tiada mesin kan, mesin industri ni, nak buat sendiri di rumah, kita nak adun menggunakan apa cikgu? Kita boleh uli menggunakan tangan. Okay. Orang kata air tangan, orang kata. Air kita tangan. Kita juga boleh menggunakan food processor di sana. Ataupun kalau tak ada food processor blender, nak menguli pun malas, kita boleh pakai blender je. Oh ya ke? Blender di dapur tu boleh? Boleh. Janji dia digaul adunan tu sampai sebati. Nak seribu daya. Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Ya, mesin ni mahal. Lebih kurang boleh mencecah RM5,000 satu mesin. Dan dia pun sangat berat. Kalau kita nak buat dalam kuantiti yang sikit, tidak efisien lah untuk dia kena dalam kuantiti yang banyak. Baik, itu penjelasan tentang mesin, iaitu mesin pengadun. Dan juga tadi Cikgu Nizam dah tunjuk bagaimana kita nak potong ikan untuk dapatkan isi ikan tu. Lepas ni dengarnya Cikgu nak ajar dan juga nak demo cara nak buat keropok leko yang sebenar bagaimana kan. Okey, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir.
Baik, kembali kita di Mahim bersama dengan Mira dan juga Cikgu Julia dan juga Cikgu Rosnizam, yang untuk segmen ketiga ni Cikgu nak tunjuk tentang penghasilan keropok leko. Okey, Cikgu Julia dah ready dah ni segala bahan-bahannya. Mungkin Cikgu itulah boleh terangkan kepada saya dan juga murid-murid di rumah. Apakah bahan-bahannya? Okey, untuk menghasilkan keropok leko, bahan-bahan asas yang kita perlukan, yang pertama adalah isi ikan. Wajiblah, kalau tak jadi keropok leko. Okey, kemudian tepung sagu, garam secukup rasa dan juga monosodium glutamate ataupun MSG. Ini adalah pilihanlah, kalau cikgu kalau tak nak guna pun tak apa. Okey. Kemudian cara-caranya, yang pertama kita kena masukkan isi ikan. Cikgu Rosnizam nak terangkan? Okey, tak apa. Teruskan. Kita masukkan. Teruskan. Inilah ikan otoshimi tadi ya. Okey. Yang ikan otoshimi inilah yang masuk dalam mesin tadi pada permulaan. Ya, sebab kita nak masuk dalam mesin, dia keluar macam ni. Kita terus gunakan untuk diadunlah. Okey. Okey, masukkan isi ikan. Ini menggunakan ikan sardin, cikgu. Ya, menggunakan ikan sardin. Magic kan? Tadi siang tiba-tiba dah ada kan? Ada siap. Kita buat tadi waktu rehat. Okey. Isi ikan, kemudian kita masukkan tepung, tepung sagu ya. Okey. Kenapa kita pakai tepung sagu? Kerana tepung sagu ni akan menjadikan tekstur kita punya keropok leko lebih kenyal. Okey. Dan rasanya lebih enak berbanding tepung-tepung yang lain. Okey. Kalau kita pakai tepung ubi, mungkin dia terlalu liat. Okey, so kita pakai tepung sagu. Tepung sagu. Tapi kalau kita nak kreatif, kita boleh juga mencampurkan kedua-dua tepung, tepung apa ubi tadi dengan tepung jagung. Tepung jagung? Kita adunkan, tepung jagung biasanya dia pekat dan lembik. Jadi kalau kita gabungkan kedua-duanya, kita boleh gunakan tepung ubi dan juga tepung jagung ni untuk menggantikan tepung sagu. Tapi kena the right solution ataupun kena mix dengan proper lah. Supaya dapat tekstur yang terbaik. Okey. Okey, bila adunan semua dah masuk ke dalam mesin pemproses makanan, pastikan kita tutup rapat sebelum kita sampai on. Sampai ada bunyi ya. Swiss. Okey. Okey, kemudian boleh kita on. Biar dia digaul sehingga dia sebati. Okey, untuk kita dapatkan bentuk dough. Okey. Kita nak buat dalam bentuk dough lah, cikgu. Ya. Untuk tepung sagu ni kan cikgu, kalau andai katalah terlebih tepung, macam mana cikgu? Jadi tawar lah. Jadi tawar. Kena betul-betul kan. Dan juga tak, jangan dicampur air. Jangan campur air? Kalau nak campur juga, kita kena campurkan ais. Ais batu? Ais. Okey. Baru dia tak lembik. Kalau tidak, kita tak boleh uli pun. Dia terlampau lembik. Okey. Okey. Itu rupanya tipsnya. Nak campur, jangan campur air, tapi campur ais batu. Ais batu. Kemudian kita boleh keluarkan. Boleh. Okey, kita boleh keluarkan. Inilah kita punya misi ikan tadi kan. Jadi macam ni. Keluarkan bilah dulu untuk keselamatan, faktor keselamatan. Kemudian kita keluarkan. Keropok leko ni kan juga cikgu, ada pelbagai jenis kan. Ada macam yang saya selalu beli, ada yang nipis, ada yang tebal kan. Ada yang nipis ikut saiz tu, dia ada keropok gentil, yang pendek-pendek, ada yang besar. Itu ikut jenis dan juga commercialization dia. Sebab nak dibungkus nanti kan, ada yang bungkus panjang, ada yang bungkus pendek. Ada juga sekarang yang kreatif yang buat dalam bentuk berbola. Cikgu Julia tengah menguli. Menguli bagi dia lebih, sebab kita nak dapatkan bentuk doh tu. Biar dia jadi seketul. Kita doh seketul. Dan untuk hari ini, kita nak buat keropok dalam bentuk apa, Cikgu Julia? Kita buat dalam bentuk silinder. Bentuk silinder? Kan? Lekor tu lah. Yang lekor tu lah. Nak bagi dia lekor. Nama pun keropok lekor kan? Betul. Baik, sementara Cikgu Julia menguli, dengannya Cikgu Nizam nak terangkan tentang keropok lekor kepada kita. Di sebelah ini. Kalau kita lihat lekor di situ. Okey, mari ke sini Cikgu kita. Boleh Cikgu? Mari. Tentang penghasilan keropok leko. Okey, saya ke sinilah. Okey. Okey. Di sini ada catat alih untuk menghasilkan keropok leko. Pelajar-pelajar semua boleh lihat dan boleh buat catatan jika nak menghasilkan produk ini di rumah. Okey, yang pertama kita buang kulit dan juga isi perut ikan. Kemudian kita proses dia macam buat otoshimi tadi. Kemudian kita hancurkan ikan tadi.
Seterusnya kita masukkan isi ikan, tepung sagu, gula, garam, ais dan serbuk perasa. Itu ikut kesesuaianlah. Kalau nak gunakan gula pun boleh. Kemudian kita masukkan dalam mesin pengadun dan kita adun. Seterusnya kita gaul semua bahan ini. Kita gaul dengan kelajuan yang sederhana supaya dia sebati. Kalau tidak, nanti dia tidak teradun dengan baik. Seterusnya kita bentukkan dough seperti silinder. Bentuk yang panjang-panjang tu ya. Dan kita gentillah sampai dia menjadi satu bentuk silinder yang baik. Kemudian yang keenam kita rebus. Kita rebus di dalam air yang mendidih. Kemudian yang akhir sekali kita bungkus dan label keropok leko ini. Yang penting kita kena gunakan pembungkusan yang sesuai. Sama ada plastik pipi ataupun bekas plastik ataupun bekas kertas yang boleh kita letakkan dalam bentuk vacuum pack. Supaya dia akan lebih tahan lama dan pastikan, ini penting ni. Pastikan tulis tarikh bila anda buat produk tersebut. Supaya kita dapat trace adakah produk ini masih boleh dimakan ataupun tidak. Selalu berapa lama cikgu jangka? Kalau kita simpan dalam sejuk beku, sebenarnya dia boleh tahan hingga 1 tahun. Oh lama, 1 tahun. Tapi kalau kita keluarkan dia daripada sejuk beku, dia mungkin hanya tahan dalam 1 ke 2 minggu sahaja. Okey. Cikgu, ini yang cata alir ni untuk frozen ataupun sejuk beku. Tapi kalau yang nak goreng bagaimana cikgu? Yang nak goreng kalau nak guna terus. Sebenarnya sejuk beku ni, keropok leko ni istimewanya siap kita boleh makan dah. Tapi kita potong pula yang dah boleh makan tu, kita goreng terus, tak ada masalah. Kalau yang dah beku, kita defrost, kita goreng. Dan nak tahu tak, keropok keping yang kita makan goreng besar-besar tu, yang nipis-nipis tu, kita makan rangup-rangup dengan sos, itu dihasilkan daripada keropok leko yang telah dihiris dan dijemur. Oh, kena jemur. Jemur kalau kaedah tradisional. Kalau kaedah yang sekarang, pakai mesin untuk industri, kita gunakan oven pengering. Dia akan kering dengan sekata, kering lebih cantik. Jadi bila kita goreng, dia akan kembang dengan cantiklah air. Dengan sempurna. Okey. Kalau saya terus nak goreng, jadinya saya kena rebus dulu lepas tu goreng ke tak payah rebus dah? Tak payah rebus dah. Terus je goreng. Yang rebus ni hanya orang yang suka nak makan dia dalam bentuk rebus lah. Baru saya tahu. Okey, ini tentang cata alir penghasilan keropok leko. Okey, kita tengok Cikgu Julia tu. Itu Cikgu dah berasap-rasap dah kuali Cikgu dah tu. Okey, kita masukkan. Okey, keropok leko ni perlu direbus sehingga dia timbul ya, untuk pastikan dia betul-betul masak. Tadi kan kita guna isi ikan yang belum masak. So, ini kita masak dia punya ni. Sebenarnya keropok leko ni kan, mungkin Cikgu ada tips bagaimana nak pastikan keropok leko kita tu betul-betul sedap. Kena betul-betul banyak isi ikan ke? Kena tak kedekut letak isi ikan. Isi ikan. Dan itulah, ikan dia kena pilih ikan-ikan yang berkualiti. Ikan yang masih segar dan ikan yang tidak rosak lagi. Macam mana nak tengok? Kena tengok mata dia, kena tengok insang dia. Kemudian kita tengok rupa paras dia lah. Kalau rupa paras dia tu ada cacat celanya, kita elakkanlah daripada guna, ke akan bagi kesan pada rasa. Oh, ada juga. Maksudnya sebelum nak beli ikan tu pun kena tengok juga rupanya ya. Ya, ikan berkualiti menghasilkan keropok leko yang berkualiti juga. Tadi cikgu cakap tentang mata ikan, insangnya. Bagaimana cikgu tipsnya? Kalau mata ikan bagaimana, insang bagaimana? Okey, mata ikan yang kita nak pilih, matanya perlulah mata dia bersinar. Wow, bersinar. Bersinar, nampak bersinar, terang. Kan? Insangnya pula kita cari insang yang merah. Insang merah dan nampak dia punya insang tu masih ceria lagi lah. Janganlah insangnya dah nampak kelam. Tarik pun tak nampak darah. Darah pun dah tak ada. Maksudnya dah terlampau lama disimpan. Dah tak segar lah. Kemudian kita tengok fizikal dia pula. Sisik dia. Sisik dia dah tanggal-tanggal ke? Ataupun sisik dia masih intact dengan kemas? Kalau sisik dia dah berasing tu, itu kita kena elakkan daripada guna. Dan tengoklah, kadang-kadang dah pecah perut. Kita gunakan ikan-ikan yang kita pilih dia berkualiti daripada segi rupa paras dia. Kemudian yang terakhir, kalau kita nak pilih ikan ni, pastikan bau dia. Ada juga dia ada bau. Kalau bau dah hampir busuk, kita boleh bau dia
sedikit annoying lah bau dia. So, kalau dia masih kerupuk leko dia, okay. Bau busuk lah juga. Nanti bau kerupuk kita akan bau ikan busuk. Oh, macam tu. Sebab selalu orang kata macam, alah pakai je lah ikan apa-apa, tak kisahlah. Sebab nanti dah goreng, dah makan sedap juga. Rupanya tak ya. Tak sedap. Dia mesti kena yang berkualiti, baru hasil dia berkualiti. Dia kena dari awal tu. Kena pastikan betul-betul sempurna supaya perjalanan kerupuk leko kita pun cantik. Tak ada shortcut. Tak ada shortcut ya. Okey, tadi cikgu dah rebus. Okey, kita tengok hasil dia. Dia dah timbul Bila dia dah timbul, tu dah masak lah. Maksudnya kita dia dah boleh angkat. Okay. Dah jadi Okey. Yang ini pun aspek keselamatan kita kena jaga juga sebab air tengah mendidih. Betul. Kalau berlaku kecederaan, cikgu juga disalahkan nanti. Bahaya. So, jadi sebelum mula kelas, saya akan terangkan dulu aspek-aspek keselamatan yang perlu diikut oleh pelajar-pelajar kita. Jadi sepanjang murid-murid buat aktiviti ni di sekolah, ada pengawasan dari cikgu? Ya, memang wajib lah. Itu dia keropok kita. Wah, sedapnya. Saya nampak abang kameraman tersenyum je. Tak sabarlah tu. Okey. Keropok leko yang dah di direbus ni perlu ditoskan dan disejukkan. Okey, sebelum ianya dibungkus. Kena sejukkan dulu. Kalau tak sejukkan, sejukkan pada suhu bilik saja. Maksudnya tak payah masuk freezer lah. Masuk freezer untuk keropok kering. Yang ini sejukkan saja. Memang kena, kalau tak sejukkan kenapa cikgu? Kalau tak naklah sejukkan, kita terus je lah. Boleh kalau nak makan. Sebab tapi dia panas lah. Kalau kita bungkus panas ni, nanti dia akan beruap. Dan menyebabkan mikroorganisma akan ada pada permukaan plastik ataupun bungkusan kita. Nanti kita punya produk tu akan cepat rosak. Kita nak elakkan rosak ni. Kita nak pasar sampai ke peringkat yang lebih jauh. Sampai ke luar negara. Orang luar negara kalau dia makan keropok leko ni, tak nak dia makan donat. Tak nak dia makan donat. Tak nak makan donat. Dia akan makan keropok leko. Sebab keropok leko berkhasiat. Betul. Keropok leko ni sedap. Okey, tadi cikgu cakap tentang orang luar negara kan. Tak payah orang luar negara ni. Yang dekat tepi ni pun tengok tak sabar nak makan. Kita makan sekejap lagi. Kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini. Sedar tak sedar kita dah berada di segmen yang terakhir. Kepada mereka yang baru menonton, alamak dah nak habis. Tapi tak apa, jangan risau. Boleh sahaja tengok siaran ulangan ataupun boleh sahaja tengok kami di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Okey, masih lagi bersama dengan Mira di segmen terakhir, iaitu Cikgu Rosnizam dan juga Cikgu Julia dari TVET Perak.
kan? College Vocational Pertanian Teluk Intan. Ah, itu panjang namanya cikgu. Panjang. Okey, cikgu, tadi kita tengok video tadi sedap betul. Tengok dia makan, dia kata sedapnya. Saya pun tengok ni dah siap dah ni kita punya produk kerupuk leko kita kan cikgu. Jadi orang kena kata apa? Moh lah kita. Rasa. Okey, ada dua jenis kerupuk leko yang telah kami sediakan. Yang pertama yang dekat dengan Mira tu adalah kerupuk leko yang direbus. Okey. Ini kerupuk leko yang direbus ya. Direbus kita boleh makan terus. Ada yang suka makan yang rebus. Ada juga yang suka makan yang goreng. Ya, yang di tengah tu adalah yang digoreng. Yang digoreng. Okey, yang ada di sebelah ini adalah raw tadilah yang kita dah siapkan. Seterusnya tadi kata kan, makan aja sedap, makan aja sedap. Tapi kat mana nilai sedap tu? Macam mana kita nak tentukan dia tu betul-betul sedap? Jadi, saya sukalah nak mengajak pelajar-pelajar semua, kita tengok satu fakta iaitu bagaimana nak menilai sedap ni dengan menggunakan ujian penilaian deria ataupun dipanggil sensory test. Okay, dalam sensory test, dah tentulah deria kita digunakan. Yang pertama, yang paling sensitif. Apa dia? Hidung kita. Kita perlu bau. Adakah kerupuk leko kita itu berbau ikan? Adakah dia berbau wangi? Adakah dia berbau yang seperti kerupuk leko yang kita kendaki? Jadi, bolehlah bau Ambil bau. Sampel dan bau. Bau dan cikgu. Yang kedua, kita lihat dengan mata. Dia selalu hidung lebih sensitif daripada mata. Kita tengok pula warna dia. Adakah warna dia gelap? Adakah warna dia terlampau cerah? Ataupun adakah warnanya pudar? Untuk kerupuk leko yang baik, warnanya adalah gelap. Dan bila digoreng, dia akan berwarna cerah kecoklatan. Tidak terlalu gelap. Okey, kemudian yang seterusnya deria kita adalah deria yang melibatkan sentuhan ataupun tekstur. Kita pegang, kita sentuh, sentuh dengan apa-apa saja deria kita, mulut, kita letakkan dalam mulut, kita akan rasa kekenyalan dia. Kalau kerupuk leko yang baik, dia tidak terlalu liat dan dia tidak rapuh apabila dimakan. Okey, yang terakhir adalah dia punya rasa. Dah letak, dah gigit, dah kenyal-kenyal-kenyal, baru tahu kenyal. Kita punya rasa tu dekat hujung kan? Baru kita rasa sedap ke, tidak ke, ada rasa ikan ke, tidak ke. Dan nak lebih baik, keropok ini kita makanlah bersama sos cili ataupun pencicah. Sos pencicah. Okey, ini adalah sos pencicah keluaran Kolej Vokasional Pertanian Teluk Intan sendiri. Yang dihasilkan oleh Scoot Enterprise para pelajar Kolej Vokasional Pertanian Teluk Intan. Wah, hebatnya murid-murid sekolah Kolej Vokasional Teluk Intan. Masuk Kolej Vokasional boleh hasilkan sos sendiri. Betul. Memang boleh hasilkan kerupuk leko sendiri. Wah, hebat. Okey. Kita rasa? Okey. Saya pun dah terhadir. Testimoni dah seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita rasa ni kan cikgu? Boleh. Nak yang mana? Jumpa raya yang di rumah. Minta maaf ya. Kami di sini rasa dululah. Sila cikgu. Sila. Tadi kita dah basuh tangan siap-siap. Nak yang goreng ke nak yang rebus? Saya ambil yang rebus. Yang rebus saya ambil yang goreng. Okay. Buat sendiri rasa saya sendiri. Saya tengok je lah ada sini ya. Cikgu, cuba cikgu. Tak pula cikgu dah selalu. Saya lah ni khas cikgu buat untuk saya ya. Saya rasa. Tak, bahaya ni kan terikut-ikut saya dengan Cikgu Julia nak balik Teluk Intan. Kedok. Dengan mimpi pula malam ni. Rasa ikan. Ya. Yang baru sekejap tadi yang kita rasakan. Ya? Saya nak tanya Cikgu, tadi Cikgu kata yang eloknya dia berwarna gelap. Kenapa eloknya berwarna gelap, bukan berwarna cerah? Okey, bila dia berwarna gelap, bermaksud keropok itu mengandungi ikan yang cukup dan tepung yang cukup diadun dengan sempurna. Jadi ikannya tidak berada di bahagian-bahagian yang terasing. Dan bila dia cerah, maksudnya ikan itu segar lagi dan belum ada apa kerosakan ataupun bau busuk ataupun mungkin perutnya kembung. Maksudnya ikan tu adalah ikan yang baru. Ikan yang masih segar sesuai untuk dihasilkan produk kerupuk. Okey. Saya macam tu dah makan sedap sangat. Lagi banyak isi ikan. Nak rasa pula. Lagi banyak isi ikan. Lagi banyak lagi kuatlah rasa ikan tu. Okey. Kalau lagi banyak tepung daripada ikan, kita rasa tepung je. Betul? Saya lihat tepung je tak sedap. Saya rasa yang goreng pula. Tadi saya dah rasa yang rebus. Saya rasa yang goreng pula. Cikgu Nizam silalah. Cikgu janganlah malu-malu jauh sangat dekat situ. Cikgu Nizam dah biasa makan. Saya rasa pula yang ni.
Orang dah pelawa, kita ambil rezeki, yeah, jangan kita tolak. Jauh ni dah ada Kelantan lagi. Betul, saya rasa ni pula ya. Saya, kalau tanya saya cikgu, saya personally suka yang goreng. Sebab dia kalau dicui, dia ada rangupnya. Saya suka yang goreng. Kalau Mak Saleh, tadi kan cikgu cakap orang kalau luar negara suka dapat makan ni kan. Kalau orang kita kata sedapnya, kalau orang Mak Saleh kata apa? So good. Okey, saya nak tambah sebenarnya kita boleh berinovasi dalam menghasilkan keropok reko ini. Para pelajar yang dilatih di KB Pertanian Teluk Intan telah menghasilkan beberapa inovasi dalam penghasilan keropok leko. Ada yang menghasilkan keropok leko cheese. Ada yang menghasilkan keropok leko berasaskan jagung, ada isi jagung. Ada juga yang menggunakan hasil hampas soya untuk menghasilkan keropok leko. Dan berbagai lagi lah supaya produk ini memberi rasa yang pelbagai dan menepati cita rasa kebanyakan penggemar keropok leko. Mungkin ada yang suka lebih manis. Mungkin ada yang suka lebih rangup. Jadi kita sesuaikan dengan permintaan pasaran. Okey, cikgu, saya nak tanya. Cikgu kata tadi yang menggunakan soya, hampas soya ke macam mana pula cikgu? Okay. Hampas soya boleh jadi keropok leko? Hampas soya tu diambil apabila dah kita proses soya kan. Dia orang belajar juga menghasilkan air soya dan juga tofufa. Kemudian hampas itu dia tak buang. Dia ambil, dia campurkan dengan ikan, dia campurkan dengan sedikit tepung. Tepung kanji ataupun tepung ubi. Kemudian dia uli untuk dijadikan keropok. Dan rasanya, teksturnya, alhamdulillah, memang terbaik. Wow, nampak tu. Jadi maksudnya mereka, murid-murid cikgu sangat berinovasi. Bukan sahaja menghasilkan keropok leko melalui ataupun menggunakan ikan semata-mata. Tetapi juga boleh menggunakan sisa-sisa daripada pemprosesan. Daripada dia membazir, kita buang. Kita boleh hasil produk yang baru. Tidak, pasal dia buang saja. Betul. Wow, itu dia. Okey, cikgu, yang tentang ujian penilaian deria tu pula bagaimana, cikgu? Okey, ujian penilaian deria ni, inilah yang saya maksudkan tadi. Gambar di sini, gambar hidung. Gambar telinga. Tapi kalau keropok, kita boleh dengar kat telinga kita bunyi rangup lah. Ataupun bunyi mengunyah. Kemudian gambar tangan, tekstur semasa kita pegang. Kemudian gambar mata, mata yang memandang keropok tersebut dari segi warna, daripada segi rupa, bentuknya. Kemudian yang di tengah-tengah lah yang paling penting, the winning factor. Kalau dekat lidah sedap, kadang-kadang dia tak kisah dah rupa. Tapi ini adalah daya penentu produk kita. Produk yang baik dan boleh pergi ke pasaran yang lebih besar dan dapat menembusi pasaran yang saya masukkan tadi lah. Kita tak nak cerita pasal pasaran tempatan. Orang tempatan kita pergi mana-mana pun makan keropok leko. Betul. Tapi kenapa produk yang baik ini, yang bagus ini, kita tidak projekkan dia untuk pergi ke lebih jauh lagi. Kita jadikan dia lebih komersial dengan pelajar-pelajar yang ada, yang belajar ni. Cuba fikir macam mana kita nak naikkan, martabatkan produk-produk tradisional ini supaya jadi produk yang boleh kita banggakan. Sebut je Malaysia, keropok leko. Macam betul. Itali, sebut je Itali, spaghetti. Spaghetti mereka. Pizza. Sebut Malaysia, keropok leko. Keropok leko. Barulah, mantap. Macam cikgu katalah, keropok leko ni kita bukan sahaja nak fokus kepada IKS ataupun industri kecil sederhana sahaja. Tetapi kita nak meluas lagi, melimpahkan lagi sayapnya kan? Betul. Dan saya saya yakin, mungkin anak-anak murid cikgu dari TVET Teluk Intan mampu untuk mencipta sejarah. Menjadi mereka wakil Malaysia ataupun pesahawal Malaysia yang berjaya. Menghasilkan keropok leko jauh ke pesada antarabangsa. Okey, mungkin ada sedikit daripada cikgu Julia. Apa cikgu nak rap ataupun cikgu rumusan sedikitlah dari cikgu Julia tentang penghasilan keropok leko kita hari ini. Silakan cikgu. Okey, untuk hasilkan keropok leko, bahan-bahan yang kita gunakan sangat simple. Mudah dan senang didapati di pasaran. Kenapa kita tak hasilkan keropok leko sendiri sedangkan bahan-bahan semua dah ada, alat pun ada, boleh pakai blender, rajin tak rajin saja untuk kita hasilkan keropok leko sendiri. So ini adalah hasil untuk hari ini. Selamat mencuba. Selamat belajar. Ya, itu dia. Selamat mencuba dan selamat belajar kepada semua yang berada di rumah. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Julia dan juga Cikgu Rosnizam kerana sudi bersama dengan Mira dan juga mereka semua yang berada di rumah hari ini untuk sama-sama kita belajar cara yang sebenar bagi
penghasilan keropok leko. Terima kasih cikgu. Terima kasih juga kepada semua yang berada di rumah kerana bersama dengan kami di Mahir sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa esok janji temu kita seperti biasa di jam 2 petang hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. KPM.